Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 dengan charging case yang berharga RM600. Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Ya, alhamdulillah ya Pakci kita bertemu lagi ya. Jadi bila kita pengen ke Indonesia nih Pakci? Ya, kita pengen ke Indonesia insya Allah pada Oktober ini ya guys, awal Oktober. Kita coba yang terbaik ya, sambut kita dengan yang bagus ya guys, sana nggak sabar jumpa warga Indonesia. Betul. Ini sebabnya target ya. Kami ialah untuk pergi selama 4 hari 3 malam di ya, kota Jakarta. Insya Allah kami akan pergi kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Timur dan Barat kalau bisa lah ya. Insya Allah kalau yang paling dekat-dekat itu pun mungkin Tegal aja ya kan. Iya benar, mungkin itu saja gitu. Ya, sampai ke sana saja guys karena masa itu nggak lama banget. Jadi next kita trip coba pula. next trip kita bawa family ya semua ya, sekali betul. Datang ya biar bisa apa jalan-jalan lagi ke wisata yang lebih seru-seru di sana ya. Betul. Cuma untuk yang pertama kali untuk kami The Pakci ya, kita kan selama ini kan kita split ya kan, dia pergi kayak gitu. Kali ini kita bersama guys. Nah, jadi lihat serunya nanti insyaallah ya. Dan ada juga yang recommend kepada kita juga lah untuk pergi ke satu daerah dulu, baru satu daerah lagi, baru satu daerah lagi lah. Maksudnya jangan terus-terusan pergi ke semua tempat. Semua. Iya, betul. Kita fokus habiskan dulu satu tempat ya kan. Dan juga jangan lupa untuk menyambut juga kedatangan YouTuber Malaysia ya, yaitu daripada Brozul Channel, Tengkuruk Channel, Adifa Sherin, Askolani, siapa lagi yang cobain ya, Azim. Dan mereka dan lain-lain lagi ya. Yes. Untuk pergi ke Indonesia pada Agustus ini ya, insya Allah yang mereka akan berikan yang terbaik ya. Insya Allah kita juga doakan mereka dipermudahkan semua urusan di sana. Nah, ini untuk kali ini guys, kita ada satu video yang mana ini dia Indonesia sebelum jadi kota, maksudnya sini Jakarta sebelum jadi kota ya. Kita tahu saking pembangunan itu sangat tinggi di Jakarta ini guys, ya Allah, kadang-kadang kita itu rasa seperti di New York City ya. Kita benar. Lihat kayak gitu karena nah. Saking majunya itu sampai kita pun sendiri macam jadi keliru ya. Nah, dan bakal lagi nanti di 2030 2040 kayak gitu ada sudah kereta terpantas yang mengambil masa cuma 15 menit, tetapi sekarang udah mulai prosedurnya ya. Betul. Wah, dijangkakan pada Juni 2023 ya siap. Iya 2023. Wow. Cuma yang bakal betul-betul meroket orang bilang ya kan, pada bilang meroket itu pada 2030 kayak gitu, 2040 betul-betul. Juga. Semua itu nggak tahu itu lama lagi. Jadi guys, tapi dia punya yang paling penting itu progresnya sudah ada Pakci. 2023 bisa dinikmati udah. Gitu. Jadi guys, kita lihat nih gimana Jakarta ataupun Indonesia ini sebelum jadi kota dalam 3, 2, 1, and go. Wah, dari beranda ya. Wah, yang kita pengen pergi nih. Nah, apa-apapun jangan lupa untuk follow Chandrian Atahiyat yang udah memberikan kita informasi yang sangat bagus. Yang kita nggak tahu, kita jadi tahu. Jakarta sebelum jadi kota. Wow, 1860, Kampung Te Batavia. Lama banget nih, 1800 ya. Aja kampungnya tuh. Penduduk lokal memiliki rumah yang tidak permanen terbuat dari bambu. Dari bambu nih. Rumah.
maksudnya ke Jakarta itu pun dengan bambu juga dulu ya kan, ya, untuk benar. Bikin rumah guys sebelum ada konkrit. Tapi kalau kayak gini ini pun udah seperti, oh sumber tidak menyebut nama kampung ini, tapi ini di Indonesia, ya benar, Jakarta. Kampung Tanjung Priok. Kampung Tanjung Priok. Wah ini lagi bagus jika ada yang kini ya kan. Ya, betul. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati aja ya. Beginilah desa di Jakarta sebelum yang kayak sekarang. Ya, kalau sekarang itu modernan itu. Ya, sebelum macet. Nah, sebelum gitu. Macet ya. Ya, belum macet. Kampung tepi sungai. Kampung tepi sungai. Wow, ya Allah. Di mana lagi kita ingin merasa suasana begini ya? Woi, di Indonesia banyak, Paci. Kamu harus tahu ya kan, Indonesia itu kaya dengan sumber alamnya, budayanya, tradisinya, yang pasti masih banyak yang kayak gini ya, Indonesia. Ya. Karena sebelum ini kita reaksi juga ya kan. Kampung-kampung yang indah, desa-desa yang sangat indah kayak gini. Masih wujud guys. Cuma ini Jakarta, pasti kalian gak percaya ya kan, tapi ini Jakarta dahulunya. Nah, ini penduduknya. Ada pertunjukan keliling. Jadi itu mereka memakai pakaian tradisional itu. Nah. Wah, indah sekali ini. Wow, bumbungnya nih, arsitekturnya ini. Jenis-jenis ini tidak menggunakan paku pun, tapi menggunakan sistem tanggam. Ya, pakai tanggam. Ataupun diikat dengan akar ya. Atap menggunakan genteng. Atap genteng. Kondisi mereka tenang sebelum penjajah datang, guys. Wow. Dan tidak ada bunyi mobil. Ini pagarnya. Oh, toko. Toko. Sebuah toko. Oh. Toko ya, membeli berjalan. Rasa-rasanya bakso sudah ada. Rasanya ini pasti sudah ada baksonya, tapi dimasak secara tradisional, guys. Wah, bagus juga ide itu ya. Yes. Bisa nanti kita genuinnya kita cari makanan yang paling rare, yang udah lama. Paling tradisional. Ya paling tradisional. Masakan tradisional. Kampung Batavia tahun 1900. 1900 ya. Ini dikira udah mulai naik. Wah, ini kalau dilihat kepada kakek-kakek semua ini mesti mereka rasa nostalgia itu. Wah, toilet apung.
Iya. Toilet di ujung tempat. Oh. Ya haruslah kayak gitu, Paci. Oh, iyalah. Toiletnya asing daripada rumah. Kampung Rawa Bangke. Music backgroundnya ini. Inilah Jakarta, ibu kota kebanggaan Indonesia, guys. Betul. Music dan background ini betul-betul membuatkan kita berada di situasi ini juga, guys. Sejuk kayak gitu dengar. Kamu lihat kekarnya badan orang dulu tuh, Baci. Heis. Termasuk anak kecil juga. Badan mereka, bicep mereka besar-besar. Sehat, guys, sehat. Ya, makan mereka juga sehat. Hidup lebih lama. Semua makanan organik. Legend banget gambar nih. Susunnya pokok kelapa lagi di situ. Seperti bahaya juga. Ya bahaya tapi. Tapi. Ya. Ini sejuk yang ketenangan namanya. Yang dicari. Ah, ini sumber foto daripada 1860-1870 dari Woodbury and Page. Wow. Terima kasih juga buat channelnya Chandrian karena telah mensajikan kita satu gambar tentang kenangan zaman dahulu. Karena The Pakcik ini terkenal dengan dahaga, ya, dahaga akan sejarah, guys. Ya, sejarah. Kita itu sesuatu pembelajaran sejarah yang sangat bagus. Kita pengen lihat apa yang kita enggak pernah lihat, pengen tahu apa yang kita enggak pernah tahu, kayak gitu, ya kan? Nah, dan juga ini sangat-sangat bernostalgia, ya, yang kalau kita lihat kininya macet, pembangunannya, polisi, ya. Polusi, ya, polusi dan juga pembangunannya, ekonominya sangat-sangat luar biasa hari ini, guys. Nah, jauh tapi, beda. Ya, jauh beda banget. Dan kalau kita lihat di sini, wah, nampak nyaman, begitu asri, ya kan? Nah, itulah sebenarnya ibu kota kebanggaan Indonesia, Jakarta. Tapi, ya, mungkin. Sesetengah daripada kita akan berpikir kayak gini, wah tenang banget zaman dulu, wah enak banget zaman dulu, wah nggak perlu pikir ini, nggak perlu pikir itu. Tapi guys harus ingat juga, hari ini adalah menunjukkan kita itu udah ke arus permodernan. Kita udah merubah sesuatu yang lama menjadi baru. Jangan kita bilang melihat mereka kayak itu kita tenang nyaman. Harus ingat guys. Mereka lah yang ketika itu melawan penjajah. Mereka lah yang ketika itu bersusah payah memerdekakan negara. Mereka lah yang kita lihat ketika ini, yang kita bilang tenang apa semua ini. Mereka itu payah jerih mereka di sana. Hari ini kita menikmati sebenarnya. Ya. Nah, kita menikmati apa yang sudah dibawakan daripada mereka. Ya. Coba tanya aja sama kakek nenek. Mereka akan bilang apa? Wah. Zaman ini lebih bagus daripada zaman dulu bilang mereka. Percaya aku. Ya. Kalau dulu mereka bisa berjalan kaki, ya. Dari Jakarta ke Surabaya itu jalan kaki, Paci. Ya, enggak ada kendaraan. Hari ini kita bisa naik mobil, naik flight, naik sepeda. Lebih ya paling-paling kurang naik, ya kan? Nah, lebih memudahkan. Kalau maksudnya, dulu mereka betul. Maksudnya daripada segi fasilitas itulah. Iya.
yang mereka cari pada hari ini. Tetapi bagi kita yang tidak pernah merasakan situasi ataupun suasana yang betul-betul pendesaan itu, kita pasti pengen merasakan itu. Ya, benarlah Umar Al-Khattab pernah berkata, Pakcik, hiduplah mengikut zaman yang kamu hidup. Nah, ini sebenarnya. Ya. Betul. Nah, bila kamu bilang, oh, desa itu enak, desa itu bagus, percaya, tanya orang desa, mereka akan bilang kota itu lebih bagus. Wah. Percaya enggak? Aku percaya karena kedua-duanya kan ada ciri khasnya. Kedua-duanya ada positif dan negatifnya. Ya. Seperti ini jujur aja ya, seperti Paci di kampung, aku di kampung, kami pergi ke kota ya. Ada banyak ya guys, ada banyak yang membedakan kota dan juga desa itu. Yang mana kalau kita itu sakit, nah di kota itu cepat banget kita dapat rawatannya karena di sana kan banyak pakar, ya kan? Banyak spesialis, ya kan? Nah, kalau di desa itu enggak ramai dokternya, enggak banyak, ya kan? Nah, kayak gitu. Tapi kalau mau tanya orang kota, wah, makan apa? Makan ikan. Ikannya di kota ada enggak? Susah ya kan? Mahal ya kan? Nah, tanya orang desa. Mahal, enak banget. Ada itu, ada kedodanya, ada kelebihan dan kekurangan. Betul. Nah, jadi kita itu untuk membedakan keenakan desa, keenakan kota itu ada bedanya, ya. Yang paling penting kita harus positif kedua-dua tempat ini. Harus seimbang ya. Jangan kita hujat desa itu nggak bagus, kota itu nggak bagus. Kita harus menikmati kedua-duanya, guys. Ya, itu yang udah dititipkan. Kita tadi hanya nampak negatifnya, tapi positifnya kita tidak lihat. Iya, benar. Jadi, guys, di sini yang paling bagus ya dalam channel kita itu, kita akan berikan pendapat yang positif aja ya. Jadi, guys, inilah Jakarta ataupun Indonesia sebelum menjadi kota. Wah, ya. Terima kasih atas perkongsian itu ya. Kami sangat seperti nggak percaya ya. Betul. Kaget juga. Iya, kaget. Seperti nggak percaya yang kita melihat kota Jakarta ya zaman dulu ya. Bisa kalian lihatkan kepada anak-anak yang zaman sekarang itu, lihatlah inilah Jakarta sebelum adanya Citayam Fashion Week ya. Iya. Jadi guys, begitu saja untuk kali ini ya. Ya itu saja barang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment apa yang berserta dengan dingin. Insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.